Dan inilah sebabnya tuan-tuan, kita bersyukur kita dalam sebuah negara yang ada kerajaan yang buat ini semua untuk kita. 1MDB ni pun janganlah kita kutuk sangat, sampai kebaikannya kita pun tak nampak sama sekali. Tuan-tuan, janganlah fitnah, janganlah kata 42 bilion lesap, 42 bilion tak lesap. Itu hutang. Hutang boleh kita lunaskan melalui aset yang lebih daripada hutang kita. Dan ini kita sedang laksanakan dengan gigih, tuan-tuan. Kalau ada tak betul, kita betulkan. Kalau ada kepincangan, kita ambil tindakan. Tapi janganlah, janganlah kita fitnah. Bukan-bukan hilang duit, rugi besar. Itu kehilangan kerugian forex 31 bilion tu lebih besar kerugian kepada negara kita. Dalam zaman siapa?